Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Tutorin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial lengkap cara mengatasi kata sandi dari akun Twitter kita yang sudah lupa. Nah, di sini mungkin kasusnya apabila kita itu memiliki akun Twitter namun sudah lama sekali ya tidak pernah kita loginkan kembali untuk akun Twitter kita. Mestinya itu kita sudah lupa ya teman-teman dengan kata sandinya. Nah, nantinya teman-teman di sini saya akan bagikan dua cara ya, karena mestinya itu ada dua kasus di mana kita itu lupa kata sandinya. Yaitu yang kasus pertama apabila Twitter kita itu masih login dengan HP kita ya teman-teman. Di satu posisi kita sudah lupa kata sandinya. Kemudian untuk yang kasus kedua yaitu kita sudah tidak login ya teman-teman dengan akun Twitter kita. Jadi untuk Twitter ini tuh sudah tidak ada di HP ini. Nah, langsung saja ya teman-teman kita ke cara yang pertama. Di sini kita buka saja untuk aplikasi Twitter di HP kita. Ini kasusnya yang masih login ya teman-teman dengan Twitter kita seperti ini. Ini masih login ya teman-teman. Kemudian di sini untuk cara mengatasinya kita klik saja profil kita yang ada di kiri atas yang ini seperti itu. Lalu di sini kita buka bagian pengaturan dan dukungan. Kita buka lagi bagian pengaturan dan privasi seperti itu. Di sini kita pilih saja bagian akun Anda yang paling atas seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, di sini ada menunya yaitu ubah kata sandi Anda. Namun sebelum itu di sini pastikan terlebih dahulu ya untuk info kontak di akun Twitter kita itu masih aktif. Kita pilih dulu bagian informasi akun yang paling atas seperti ini. Nah, di sini pastikan salah satunya itu masih aktif ya teman-teman. Bisa nomor telepon atau email ya yang ini. Karena nantinya untuk kedua info kontak ini tuh bisa kita gunakan untuk verifikasi ya bahwa untuk akun ini adalah pemilik kita, jadi seperti itu. Nah, setelah seperti ini ya teman-teman, kita kembali lagi. Lalu di sini silahkan teman-teman pilih saja bagian ubah kata sandi Anda seperti itu. Ini dia teman-teman, di sini tuh problemnya kita harus memasukkan kata sandi saat ini ya, namun di sini tuh kita sudah lupa. Jadi silahkan teman-teman pilih saja yang bawah, lupa kata sandi Anda yang ini, kita klik saja seperti ini. Ini sudah benar ya teman-teman, di bagian temukan akun Twitter Anda, ini untuk username-nya langsung saja kita pilih cari seperti itu. Ini kita verifikasi menggunakan email ya teman-teman, langsung saja kita pilih berikutnya seperti itu. Dan seperti yang tadi saya katakan ya teman-teman, pastikan untuk emailnya itu masih aktif karena kita gunakan untuk verifikasi. Ini langsung aja kita buka saja untuk email yang masih aktif tadi ya teman-teman. Saya contohkan tadi kan saya menggunakan Gmail seperti itu. Kita buka saja untuk emailnya seperti ini. Di sini kita buka saja di bagian sosial ya teman-teman, karena masuk di bagian sosial. Nah, ini dia teman-teman, ini ya Twitter, langsung aja kita buka seperti ini. Permintaan mengatur ulang kata sandi Anda ya teman-teman, di sini ini ada kodenya ya teman-teman, yang ini, yang kecil ini. Kita copy saja, kita salin seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke Twitter yang tadi. Di sini kita masukkan saja untuk kodenya seperti ini ya, dan pastikan sama, langsung aja kita pilih verifikasi yang bawah seperti ini. Ini dia teman-teman, di sini langsung bisa ya kita memasukkan kata sandi baru kita. Silahkan teman-teman masukkan saja ya dengan kombinasi angka, huruf, dan tanda baca seperti itu. Di sini saya masukkan dulu untuk kata sandinya. A few moments later. Nah, di sini sudah berhasil saya masukkan ya teman-teman untuk kata sandinya, dan pastikan tercentang ya, dan punya saya ini untuk kata sandinya itu kuat. Langsung aja kita pilih atur ulang kata sandi seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman kita mengatur ulang untuk kata sandi kita seperti itu ya untuk yang cara pertama. Nah, kemudian di sini kita lanjut ya teman-teman ke cara yang kedua, yaitu apabila di sini itu kita belum login ya teman-teman dengan akun Twitter kita. Nah, seperti ini ya, ini adalah tampilan awal dari Twitter ya teman-teman. Kemudian di sini kita pilih saja masuk yang paling bawah seperti ini. Sebenarnya teman-teman juga bisa ya teman-teman menggunakan Twitter melalui Google Chrome ya, menggunakan browser gitu ya, karena untuk tampilannya itu sama saja dengan aplikasi Twitter ini. Di sini kita pilih saja yang bawah ya, lupa kata sandi seperti itu teman-teman. Lalu kita masukkan saja untuk username-nya yang kita lupa ya teman-teman untuk kata sandinya seperti ini. Dan pastikan benar ya, atau mungkin bisa menggunakan email atau nomor telepon ya. Kemudian kita pilih saja berikutnya yang bawah seperti ini. Ini dia teman-teman, sebenarnya caranya itu seperti tadi ya, kita langsung disuruh verifikasi menggunakan email yang masih aktif di akun Twitter kita.
Lalu saja kita pilih centang ini bagian emailnya. Apabila mungkin teman-teman itu menggunakan nomor telepon, biasanya juga akan digunakan verifikasi itu nomor teleponnya ya. Jadi sesuai dengan akun Twitter kita. Untuk info kontaknya itu yang aktif yang apa, seperti itu. Nah, setelah seperti ini langsung saja kita pilih berikutnya yang bawah, seperti itu. Ini seperti tadi teman-teman, kita buka saja ya untuk Gmail di HP kita. Seperti itu ya, caranya cukup simpel sekali. Apabila menggunakan nomor telepon, maka nantinya juga bisa ya teman-teman. Verifikasinya itu menggunakan nomor telepon. Kita buka saja bagian sosial. Nah ini dia teman, yang ini ya, permintaan mengatur ulang kata sandi. Ini dia kodenya seperti ini. Kita tinggal salin saja. Lalu kita masukkan kembali di bagian Twitter ini ya. Kita masukkan saja seperti ini. Lalu kita pilih berikutnya. Jadi caranya cukup simpel sekali. Nah ini dia, kita langsung masukkan saja ya teman untuk kata sandi baru akun Twitter kita. Di sini saya masukkan dulu. A few moments later. Nah, setelah kita masukkan untuk kata sandi baik yang atas dan bawah dan pastikan tercentang hijau seperti ini, langsung aja kita pilih ubah kata sandi yang bawah seperti itu. Ini dia teman-teman, di sini ada alasannya ya. Kita pilih saja yang paling atas ya. Saya lupa kata sandi saya seperti itu, lalu kita pilih berikutnya. Seperti itu ya, teman-teman. Ini dia teman-teman, di sini kita sudah berhasil ya untuk mengubah kata sandi kita ya teman-teman. Kita pilih saja lanjut ke Twitter seperti itu. Kita tunggu. Nah ini dia teman-teman, di sini kita langsung login ya teman-teman dengan akun Twitter kita yang tadi ya, yang posisinya itu lupa kata sandi dan belum login di HP kita. Jadi caranya seperti itu. Silahkan teman-teman bisa verifikasi saja ya untuk akun Twitternya dengan info kontaknya, baik itu email atau nomor HP ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman ya, cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.